Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Nur. Selamat pagi. Selamat pagi. Jalil. Jalil. Ya, Encik. Surat semalam kau dah post? Sudah, Encik. Ha, bagus. Selamat pagi. Masih rumah. Duduk, Cik Rumah. Jalil, tolong bawakan kopi kemari. Tak payahlah kopi, Cik Salih. Terima kasih saja. Ya. Ini perlu apa ni? Cik Harun di mana? Cik Harun? Ya. Ada di ofis. Di atas. Di atas. Ya. Ya. Nak jumpa dia? Ya, saya nak jumpa dia. Ya. Baiklah, duduklah ya. Saya pergi panggil ya. Terima kasih. Duduk, Cik Rumah ya. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Salih. Mari makan. Terima kasih, Bos. Bos, Cik Norma datang, Bos. Pasal ceknya? Apa lagi, Bos, kalau tak pasal cek? Ana? Ya, Bos. Selamat pagi, Cik Alamah. Nak cari saya? Ya. Bukan nak cari Cik Salih? Bukan. Saya nak cari Bos. Oh, saya ya. Silakan. Selamat pagi, Bos. Ada perkara apakah yang Cik Nomah nak berbincang dengan saya? Perkara apa? Perkara cek. Cek palsu. Cik Arun telah memberi cek palsu pada saya. Shh. Cakap pelan-pelan sikit, Cik Norma. Nanti kalau kan saya dengar, itu saya malu. Kalau Cik Arun tak mau malu, tunaikan janji Cik Arun. Janji? Janji apa, Cik Norma? Cik Arun lupa. Dulu kan Cik Arun janji nak kahwin dengan saya. Kalau Cik Arun betul-betul nak kahwin dengan saya,
Lupakan soal duit tu, kita kahwin. Cik Norma, sebenarnya bukan saya tak nak kahwin dengan Cik Norma. Saya hendak. Tapi maklumlah sekarang ni, saya ni belum masuk akal baligh lagi. Menghina? Cik Harun telah menghinakan saya. Kalau Cik Harun tak mau kahwin dengan saya, bayar hutang saya sekarang juga. Joli sana sini, minum, mabuk, joli perempuan, sign bel itu bel ini, pinjam duit saya, hutang tak mau bayar. Hei! Saya tak mau cek, saya nak cash. Cash? Kalau Cik Norman takkan ke cash, cash kena tunggu 3 hari lagi. Kalau nak cek sekarang, saya boleh kasih. Betulkah cek itu ada duit dalam bank? Garanti, Cik Norman, garanti. Jangan takut, garanti ada duit. Kenapa hari bulannya lusa? Pasal hari ini, besok bank holiday. Lusa baru ada duit dalam bank. Tapi ingat Cik Arun, kalau cek kali ini spring juga, saya akan adukan perkara ini pada polis. Garanti ada duit, garanti ada duit. Bos, ha? Cek yang baru bos kasih ni ada duit ke? Cek tu pun nanti spring juga tak boleh. Kalau dah spring buat apa bos kasih? Aku tak kasih dia bising. Ah, dia bising peduli kan? Ah, bos, saya ada satu idea. Bagus punya idea. Apa dia? Ah, apa yang bos susahkan, pakai saja di ofis. Dapat gaji, ganti balik. Eh, Saleh. Ya. Kau jangan cuba ajar aku jadi jahat tau. Semua hidup aku tak pernah pakai duit ofis. Itu mana orang yang aku joli, hutang ceti, perempuan segala-galanya. Aku habiskan harta aku pun tau. Kalau aku ambil duit ofis, berarti aku tipu harta bapa aku. Bila aku tipu, orang tu akan tuduh aku pecah mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Yeah? Nah, ini amaran penghabisan. Kalau kau cuba nak keluarkan lagi idea nak mencanamkan aku, kau dengan aku putus sahabat. Dan lagi, aku akan berhentikan kau kerja. Faham? Faham. Sorry lah bos. Saya minta maaf. Lain kali tak cakap lagi. Maaf diterima. Lain kali jangan buat, ha? Tak ada. Jom keluar! Nasihat busuk. Halo, Mr. Talib. Wah, cik ada kan? Ada, ada. Ada. Duduk, duduk ya. Amak. Bos. Dia dah datang, bos. Siapa yang datang? Nenek kau? Eh, bukan nenek saya. Nenek bos. Cik Ceti. Halo, bos. Aku sudah baca apa buku ni. Ana, awak nak. Ana, awak nak, Ina, Wina. Ayah, bos cakap ayah boleh masuk dalam. Thank you, Mr. Saleh. Saya sekarang masuk. Ya. Alamak. Ini dia. Fana, Dana, Mana, Padam. Ayo-yoo, Pakcik, sekarang India ada baca ke? Sekarang ada belajar lah. Amak. Ma, wah ini apa cakap ini apa? Wi, cakap vid, 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 vid. Wina, duna, vidu. Vidu apa cakap? Iruma, iruma. Runa mana, ruma, cena itna, tina, ceti. Pakcik, ini India, belakang boleh belajar, Pakcik. Ya, kan? Saya punya hutang dulu, 3,000 boleh kasih dia. Mana ada hutang sekarang? Sekarang belum gaji lagi. Dia orang gaji semua sudah angkat, bos.
Dia orang kuli yang dapat sekarang. Saya bos. Oh, bos itu macam enggak? Minggu belakang. Itu macam enggak? Ya. Tak apa, bos. Saya lain minggu boleh mari, bos. Bagus. Tapi, bos, itu orang mesti kasih bayar, bos. Selamat. Tak ada kasih kalau bos, ya. Please, sudah dekat sikit cerita. Ya, ya. Lain minggu ada, lain minggu. Thank you, bos. Thank you, bos. Lain minggu, ya. Hello, operator. I want to book a train call to Johor Bahru, please. 3177. My number, 718-623. Hello? Rumah Datuk Mahfiz di sini? Bolehkah saya bercakap dengan Datuk Mahfiz? Boleh. Pegang sekejap, ya. Datuk, telefon. Hello? Hello, Bapak. How are you? Ini Harun cakap dari Kuala Lumpur. Ah! Hey, Harun! You a son of the gun, anak pistol. Apa kau mimpi telefon Bapak hari ini? Bapak, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak. Ha? Nak kahwin? Kau ni serius ke ni? Sumpah, Pak. Sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul. Oh, bagus. Bagus kalau begitu. Berapa hadiah kau nak? Tak banyak, Pak. Around about $3,000. RM3,000, Pak. RM3,000? Pasal nak kahwin, RM4,000 Bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye. Mr. Secretary, tolong masuk sekejap, ha? Mr. Secretary, Datuk. Kirim wang tunai RM4,000 untuk Harun hari ini juga. RM4,000? Ya, RM4,000. Baik, Datuk. Mr. Secretary. Datuk. Ni Harun ni. Dia kata dia nak kahwin. Bolehkah dipercaya dekat mana? Setahu saya, Harun tu, Datuk, pemuda yang amanah. Dan dia tak pernah cakap bohong, Datuk. Oh, begitu ya. Kalau begitu, tambah RM1,000. Hantar RM5,000. Baik, Datuk.